Jadi ini jamnya uh, pakai daya. Dia ada baterainya tapi dia cuman buat memori waktunya aja. Kalau mau nyalain tetap pakai daya. Belakangnya kayak gini tetap pakai uh, daya gini. Kalau ini dilepas jamnya mati. Jadi dia harus pakai daya terus nyalainnya. Tampilan kecerahannya dia otomatis jadi mulai jam 7 malam sampai jam 6 pagi dia akan redup lampu LED-nya. Kalau nanti udah jam 6 pagi sampai jam 7 malam dia akan kecerahannya meningkat secara otomatis. Kalau mau nampilin jam jam atau bisa otomatis pindah-pindah suhu, tanggal tinggal tekan up untuk memilih pengaturan display ini ada display satu yang kedua dan yang ketiga untuk yang display pertama tinggal tekan up itu dia settingannya akan pindah secara otomatis ke mode waktu tanggal lalu temperatur kemudian untuk milih display kedua itu untuk waktu tanggal dan temperatur tanpa uh, pindah otomatis secara otomatis. Jadi yang pertama kalau mau setting jam, sekarang jam jam belas, Tekan tombol set agak lama. Nanti muncul uh, 24 hour, 24 jam settingan, milih yang 24 jam. Lalu ditekan set lagi nanti yang sebelah sini ini kedip kayak gini tuh tinggal di setting disesuaikan sama jamnya ini jam 22 tekan up kalau mau um, tekan up kalau mau uh, ganti nambah jamnya atau down kalau mau ngurangin jamnya sekarang jam 22, ditekan set lagi untuk uh, peraturan pengaturan menitnya. Sekarang jam 22.15, tekan set lagi. Yang ini indikator tanggal. Kalau mau di-setting, tinggal ditekan set lagi agak lama, terus muncul ini untuk setting tahun sekarang tahun 2021. Kalau mau ganti sama kayak tadi ditekan set aja. Ini untuk tanggal, eh untuk bulan. Jadi settingannya tuh bulan baru tanggal. Sekarang bulan Januari, tanggal 23 Settingnya juga sama, tinggal ditekan set Terus diganti, disesuaikan Tinggal disesuaikan aja sama jamnya, habis itu diset lagi Ditekan lagi set Lalu muncul pengaturan untuk suhu Ditekan set lagi, ini untuk alarm Kalau mau ngaktifin alarm tinggal um, Ditekan Kalau mau ngatur alarm, tinggal ditekan up, nanti indikator alarmnya nyala kayak gini tampilannya. Kalau mau matiin ya tinggal ditekan lagi up. Kalau mau ngatur alarmnya jam berapa, tinggal um, di setting di setting tekannya agak lama. Nah, nanti tinggal disesuaikan mau jam berapa larinya ini misal saya kasih jam 2.2 set lagi untuk pengaturan menitnya. 2.2 18 tinggal ditunggu aja nah kalau nyala udah nyala dia ada suaranya kayak gini dia biasanya suaranya sampai satu menit kalau mau setting display display mau ditampilin waktu aja atau waktu tanggal suhu pindah secara otomatis itu tinggal tekan up tombol up sekali ini untuk yang display satu biasanya dia pindah-pindah secara otomatis modenya dari waktu tanggal ke suhu kalau untuk yang display kedua ini kalian bisa milih mau ditampil tanggal mode tanggal temperatur maupun waktu lalu yang display ketiga itu dia modenya pindah secara otomatis tapi dalam waktu 15 detik untuk tampilan kecerahan, jam led digital ini dia akan secara otomatis meredup dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi, lalu dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam nanti dia tampilannya akan cerah atau lebih. Sebenarnya ini tampilan LED-nya nggak kedip gini ya, dia tampilannya tuh uh, LED biasa, nggak kedip. Ini karena emang kameranya yang resolusinya lumayan, jadi... Efek kameranya kayak gitu. Oke. Okay. Kalau untuk kualitas ini cukup bagus ya. Terus dia juga uh, dari modelnya ini bagus kalau ditaruh di meja maupun di dinding. Jadi lebih estetik gitu kamarnya. Dan kalau jamnya kalian, settingannya ini tulisannya plus atau minus itu sama aja. Settingannya cuman beda indikator, keterangan indikatornya aja tapi fungsinya hampir sama ini kualitas dari kualitas juga bagus di ukurannya juga pas enggak terlalu kecil dan enggak terlalu besar dan ini standingnya ini juga bisa dilepas kalau kalian mau gantung di dinding kalau mau ditaruh di meja juga bisa dipakai aja standingnya tetap dipakai